Umat Islam dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul jelas menjadi Hizbullah, kelompok yang mendukung agama Allah, bukan kelompok yang abu-abu, tidak jelas dukungannya apa kepada Allah, apa kepada Rasulullah, atau kepada tagut setan laknatullah alaih. Fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan menggantikan generasi yang seperti ini, generasi yang tidak punya nyali, generasi yang betul-betul tidak akan bisa untuk diharapkan masa depan untuk Islam. Maka akan diganti, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah generasi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi yang dicintai Allah dan generasi yang mencintai Allah. Generasi yang jelas, bukan generasi yang abu-abu. Generasi yang berpihak kepada jalan yang benar, bukan generasi yang tidak mau bersuara, membisu karena ingin mendapatkan zona aman. Sedangkan Aizah, dia betul-betul anti terhadap propaganda-propaganda kufur. Kita welcome dengan ajaran-ajaran yang diproduk oleh orang-orang kafir, tapi kadang-kadang kita takut untuk menegakkan ajaran kita sendiri. Kita berbaju kekufuran, welcome, yes, tapi tatkala kita harus berbaju syariat Islam, kita takut dan mundur. Bahkan dia masuk dalam kelompok an-nifaq, kelompok munafik, yang mana bermuka dua, berhati dua, berfikiran dua. Contohnya dia selalu cari aman dan cari enak dalam kehidupan. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah yang suka berjuang di jalan Allah. Lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsuhu fi ma ta'ala syubatin min nifaq. Barang siapa tidak pernah berjuang jihad fi sabilillah dan tidak ada keinginan dalam hatinya untuk jihad fi sabilillah, maka dia mati. Mati dalam cabang kemunafikan, walau mungkin potretnya dia seorang hamba yang suka rukuk dan sujud kepada Allah. Jadi Islam menghendaki generasinya adalah generasi pejuang, sehingga bisa mewariskan kebaikan-kebaikan dan keharuman kepada pewarisnya. Bukan generasi yang hanya ingin cari enak, sebagaimana kita rasakan sekarang. Berapa banyak pemimpin-pemimpin kita saat ini yang berembut kepemimpinan, ternyata mereka hanya ingin mendapatkan roti-roti daripada dunia saja. Apa yang diwariskan kepada anak cucunya? Utang yang banyak, kenistaan, kehinaan. Bukan sebagaimana generasi yang lalu. Mereka generasi pejuang, mewariskan harum namanya, jaya bangsanya, jaya umatnya, kuat agamanya, kuat ekonominya, kuat segalanya, dan bermartabat di hadapan bangsa dan negara lainnya. Tidak seperti kita. Kita ini harus bangkit kembali. Kita sudah termakan propaganda. Kita takut untuk memakai baju Islam kita, padahal kita Muslim. Tapi kita dengan sukarela memakai baju kekufuran, padahal din kekufuran itu dipaksakan kepada kita. Kita ditakut-takuti jangan berpolitik identitas. Ini propaganda yang betul-betul busuk. Tidak ada yang namanya politik identitas. Kita umat Islam harus memiliki identitas. Barang siapa yang tidak bangga dengan identitas keislamannya, lebih baik dia menyatakan kekufurannya daripada dia hanya merasa dirinya Muslim tapi nanti diklaim oleh Allah Anda termasuk orang munafik. Naudzubillahi min dzalik. Siapa yang paling banyak berkorban, dialah orang yang paling beruntung. Sebesar pengorbananmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Umat ini akan beruntung, masyarakat ini akan berjaya dan bermartabat kalau pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang ahli berkorban, rakyatnya ahli berjuang, bukan pemimpin-pemimpin yang ahli hanya untuk yaitu mengkorupsi dana dan uang rakyat. Naudzubillahi min dzalik. Umat Islam telah diperintahkan oleh Allah jangan takut dengan propaganda busuk orang-orang kafir. Orang mengatakan jangan berpolitik identitas, katakan kita harus berpolitik identitas. Ana muslim fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Saya muslim di mana saja saya hidup, di mana saja kaki saya menginjak, saya wajib bertanggung jawab dengan keislaman saya. Inilah jati diri seorang muslim, bukan orang yang cari enak. Awas ulama-ulama yang cari enak ya. Bagus ulama itu, tidak ikut sana, tidak ikut ini. Salah total, itu ulama munafik. Enggak jelas Islamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, alhamdulillah di siang hari ini dengan pertolongan Allah kita bisa menjawab panggilan Allah untuk melaksanakan ketaatan dengan melakukan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berketaatan di mana saja kita berada. Kapan saja, tidak yaitu dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita, kapanpun kita, kita wajib taat kepada Allah senantiasa. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk selalu taat beribadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam membangun ketaatan ini tentunya kita butuh perjuangan dan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu berjuang, untuk selalu melakukan mujahadah agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dinikmati oleh semua lapisan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya untuk kita umat Islam saja. Bahkan yang lebih penting yaitu mereka yang belum mengenal Islam, harus kita kenalkan dengan Islam, harus kita beritahu dan kita dakwahkan betapa nikmatnya beribadah kepada Allah dan betapa sakitnya tatkala kita beribadah kepada selain Allah. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk selalu eksis dan istiqomah berjuang di mana saja kita berada. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'ti may yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini ada kaitannya dengan para sahabat, yang mana ternyata sahabat yang dibina langsung dan diriwayat langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka masuk dalam kategori dualisme. Ada yang betul-betul memiliki keyakinan dan keimanan yang mantap kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, ada yang keimanannya setengah-setengah. Dibuktikan yaitu dengan semangat dari kelompok yang mau memperjuangkan agama Allah, mau berjihad fi sabilillah untuk sampainya dakwah ini, untuk sampainya risalah ini kepada semua umat di muka bumi ini. Mereka siap
karena mantap imannya. Tapi ada kelompok sahabat yang mana mereka juga dibina oleh Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, tapi ada keraguan di dalamnya. Dia tidak turun berjuang dan berjihad. Tatkala Islam mempermaklumkan semuanya untuk melakukan jihad fi sabilillah, inilah sehingga mereka mendapatkan khitab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan panggilan dengan panggilan murtad dari agama Allah. Maksudnya kita sebagai umat Nabi, kita tidak boleh hanya dalam posisi aman. Kadang-kadang kita merasa mengambil kebijakan, saya dalam posisi aman, tidak mau berjuang, tidak mau begini dan begitu, agar saya tidak dibenci. Orang yang seperti ini masuk golongan orang yang mendapatkan khitab murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak jelas. Umat Islam dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul jelas menjadi hizbullah, kelompok yang mendukung agama Allah, bukan kelompok yang abu-abu, tidak jelas dukungannya apa kepada Allah, apa kepada Rasulullah, atau kepada tagut setan laknatullah alaih. Ini ayat yang berkaitan dengan khitab terhadap umat Islam yang memilih jalur aman. Hati-hati hamba Allah yang budiman, tatkala kita mengambil jalur aman, aman mungkin di dunia, kita bisa menikmati semuanya di dunia. Di sana diterima, setan menerima, Allah menerima, Rasul menerima, tagut menerima. Tapi laknatullah nanti akan mengancam orang yang seperti ini. Walaupun dia adalah orang yang ahli sujud, walaupun dia orang yang hafidh Quran, tapi tidak dibuktikan dengan keberpihakannya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan menggantikan generasi yang seperti ini, generasi mencret, generasi yang tidak punya nyali, generasi yang betul-betul tidak akan bisa untuk diharapkan masa depan untuk Islam. Maka akan diganti, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah generasi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi yang dicintai Allah dan generasi yang mencintai Allah, inilah generasi unggulan. Generasi yang jelas, bukan generasi yang abu-abu. Sekali lagi, generasi yang berpihak kepada jalan yang benar, bukan generasi yang tidak mau bersuara dan tetap membisu karena ingin mendapatkan zona aman. Na'udzubillah min dzalik. Khatib menekankan ini karena banyak para pemimpin-pemimpin kita, karena ingin aman, biar mendapatkan antusiasme dari masyarakatnya. Masyarakat A bisa damai dengannya, masyarakat B bisa aman dengannya. Orang yang seperti ini, dia telah memilih dunia daripada akhirat. Dia telah memilih aman dunia daripada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak butuh kepada manusia dan generasi yang seperti ini. Siapa mereka? Adillatin alal mu'minin, ini generasi unggulan. Mereka yang memiliki karakter lemah lembut kepada sesama mukmin. A'izzatin alal kafirin, keras terhadap kekafiran, orang-orang kafir. Maksudnya generasi unggulan ini generasi yang betul-betul in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, dia selalu menjadi ansur-ansur Allah. Dia jelas, dia betul-betul tampak jelas karakternya menjadi nasirun min ansari dinillah. Dia tidak abu-abu. Ya, terhadap kekufuran dia keras. Terhadap nilai-nilai kekafiran dia keras. Tetapi terhadap Islam dan umat Islam sangat lemah lembut. Dia berani memaafkan berapapun kesalahan saudaranya. Dia berani korbankan berapapun ia harus berkorban untuk kemaslahatan saudaranya. Ini anda adillah. Sedangkan Aizah, dia betul-betul anti terhadap propaganda-propaganda kufur. Kita umat Islam Indonesia ini sudah terlalu lemah. Kita welcome
dengan din kekufuran. Kita welcome dengan ajaran-ajaran yang diproduk oleh orang-orang kafir. Tapi kadang-kadang kita takut untuk menegakkan ajaran kita sendiri. Kita berbaju kekufuran, welcome, yes. Tapi tatkala kita harus berbaju syariat Islam, kita takut dan mundur. Ini karakter yang betul-betul tidak mencerminkan manusia yang akan mendapatkan kategori generasi unggulan. Apalagi unggul, bahkan dia masuk dalam kelompok an-nifaq, kelompok munafik, yang mana bermuka dua, berhati dua, berfikiran dua. Contohnya dia selalu cari aman dan cari enak dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ciri-ciri yang kedua, Allah tegaskan, yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah yang suka berjuang di jalan Allah. Artinya, barang siapa yang hidupnya tidak pernah sedikitpun ingin berjuang, tidak ingin yaitu berkorban untuk izzul Islam wal muslimin, maka dia khawatirkan orang ini tidak sah Islam dan keimanannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsuhu fi ma ta'ala syubatin min nifaq." Barang siapa tidak pernah berjuang, dulu yaghzu di sini ghazwah yaitu berperang jihad fi sabilillah, dan tidak ada keinginan dalam hatinya untuk jihad fisabilillah, maka dia mati dalam cabang kemunafikan, mati dalam cabang kemunafikan, walau mungkin potretnya dia seorang hamba yang suka rukuk dan sujud kepada Allah. Ini perlu untuk kita ketahui bersama. Jadi Islam menghendaki generasinya adalah generasi pejuang, sehingga bisa mewariskan kebaikan-kebaikan dan keharuman kepada pewarisnya. Bukan generasi yang hanya ingin cari enak, sebagaimana kita rasakan sekarang. Berapa banyak pemimpin-pemimpin kita saat ini yang berembut kepemimpinan, ternyata mereka hanya ingin mendapatkan roti-roti daripada dunia saja. Apa yang diwariskan kepada anak cucunya? Hutang yang banyak, kenistaan, kehinaan. Bukan sebagaimana generasi yang lalu, mereka generasi pejuang, mewariskan harum namanya, jaya bangsanya, jaya umatnya, kuat agamanya, kuat ekonominya, kuat segalanya, dan bermartabat di hadapan bangsa dan negara lainnya. Tidak seperti kita. Kenapa kita demikian? Karena kita keluar dari konsep ilahi, malah kita memakai konsep kafir. Sekali lagi, bapak-bapak yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah, kita ini harus bangkit kembali. Kita sudah termakan propaganda. Kita takut untuk memakai baju Islam kita, padahal kita Muslim. Tapi kita dengan sukarela memakai baju kekufuran, padahal din kekufuran itu dipaksakan kepada kita. Kita ditakut-takuti, jangan berpolitik identitas. Ini betul-betul bullshit. Ini propaganda yang betul-betul busuk. Tidak ada yang namanya politik identitas. Kita umat Islam harus memiliki identitas. Barang siapa yang tidak bangga dengan identitas keislamannya, lebih baik dia menyatakan kekufurannya daripada dia hanya merasa dirinya Muslim tapi nanti diklaim oleh Allah Anda termasuk orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, apakah mau kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat, hal unabbiukum bil akhsarina amala, siapakah mereka yang paling rugi usahanya, amalnya, ibadahnya, alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka yang sesat usahanya di muka bumi ini tapi merasanya dia telah berbuat kebaikan, dia ahli ibadah tapi ternyata dia tidak pernah memproklamirkan berpihak kepada umat Islam, berpihak kepada Islam. Ini perkara yang harus kita takuti. Takut kita merasa baik, merasa Muslim, bahkan muttaqin, ternyata setelah rapor diterima nanti kita ternyata sia-sia, ditolak oleh Allah sama sekali. Maka itulah umat Islam ini harus memiliki jiwa perjuangan, jiwa pengorbanan. Berjuang berarti berkorban, dan insya Allah
siapa yang paling banyak berkorban, dialah orang yang paling beruntung. Sebesar pengorbananmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Umat ini akan beruntung, masyarakat ini akan berjaya dan bermartabat kalau pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang ahli berkorban, rakyatnya ahli berjuang, bukan pemimpin-pemimpin yang ahli hanya untuk yaitu mengkorupsi dana dan uang rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, dilanjutkan dalam ayat seterusnya, wala yakhafuna laumata la'im, dan dia tidak pernah takut dengan cercaan orang yang suka mencerca. Umat Islam telah diperintahkan oleh Allah, jangan takut dengan propaganda busuk orang-orang kafir. Mereka selalu mempropagandakan kita. Jangan dicampur adukan antara Islam dan negara. Siapa bilang? Negara tanpa Islam akan hancur. Lihatlah Barat. Barat menjadikan negara ajang eksploitasi nafsu. Bagaimana citra daripada rakyatnya hancur lebur, mereka tidak bisa bagaimana mengekspresikan kepuasan dengan dasar nafsu. Apa yang mereka dapatkan? Kehancuran. Apakah kita akan ikut mereka? Mereka telah memakai agama kekufuran. Kita punya agama yaitu Islam, yang mana Allah telah terapkan dan wajibkan untuk kita terapkan dan jalankan. Inilah ajaran yang benar, karena dia berasal dari Allah, kita berasal dari Allah, bumi, langit, semua ini adalah berasal dari Allah. Allah lah yang mahu tahu tentang diri kita. Maka siapa saja yang kembali kepada Allah, dialah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, jangan takut dengan cercaan orang yang ahli mencerca. Jangan sampai kita termakan dengan propaganda. Orang mengatakan jangan berpolitik identitas, katakan kita harus berpolitik identitas. Ana muslim fi ayyi ardin tata'a fa anta mas'ulun an islamiha. Saya muslim di mana saja saya hidup, di mana saja kaki saya menginjak, saya wajib bertanggung jawab dengan keislaman saya. Inilah jati diri seorang muslim. Bukan orang yang cari enak. Awas ulama-ulama yang cari enak ya. Bagus ulama itu, tidak ikut sana, tidak ikut ini. Salah total, itu ulama munafik. Tidak jelas Islamnya. Allah memerintahkan kita, kita berada di Hizbullah, kita berada di golongan Allah. Jelas, bukan di Hizbus Syayatin. Ini harus kita katakan, jangan sampai kita terpropaganda busuk oleh propaganda musuh-musuh kita, orang-orang kafir. Sehingga jangan banyak umat Islam yang tiarap, takut bersuara. Tatkala kita takut bersuara, awas, nanti akan ada masalah dengan keislaman kita. Demikianlah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah yaitu awal kebangkitan kita untuk kembali berislam. Islam itu adalah jawaban untuk hidup kita. Li sa'adatid darain, untuk kebahagiaan dunia akhirat, bukan dengan din-din yang lain. Din yang lain tidak akan memberikan hal itu semuanya. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi ilmu nafi' bagi kita sekalian, bagi kita semua. In ahsantu fa minallah. Wala satu famin su'i nafsi. Kalau itu benar, itu semuanya dari Allah. Kalau itu salah, itu dari khatib yang memang bodoh dan buruk. Wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ludhhirahu 'ala ad-din kullihi law karihal kafirun wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد حيث امرنا الله جميع مخلوقاته من الملائكه والانس والناس اجمعين بالصلاه والتسليم عليه كما قال تبارك وتعالى ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu bi ihsanil yawmiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إن غافل ذو الخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للأمن بما أفضل الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتن شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم بالروم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.